Tuhan berdiri di depanku, karena ku bukan pengikut yang baik. Kakak hebatnya bisa pertahanan juara satu dari awal sampai sekarang. Enggak kok, Akila juga hebat walaupun enggak dapat juara satu, tapi juara tetap pertahanin. Oh iya, Akila nanti jadi sekolah di luar negeri? Iya jadi. Yakin? Yakin, buktinya aku udah menghafal kosa katanya. Iya juga. Kayaknya udah mau zuhuran dulu. Yuk. Sebagai kawan, kawan. Aku izin sama bos dulu. Oke. Akila, udah yuk, aku udah dikasih izin sama bos. Sekalian tas aku bawain ya. Aku dikasih tempat, kamu duduk sini. Oke?
Ya udah, tunggu di luar. Waktunya sudah dekat. Kamu bakal pergi, Akila. Ninggalin aku sendiri. Aku bersyukur, bahkan sangat bersyukur bertemu denganmu. Senyummu, tawamu, candamu pun akan ikut pergi bersamamu. Kamu hebat, Akila. Esok hari mimpimu akan mulai terwujud. Lanjutan mimpimu membawamu ke tujuan. Akila, kamu di mana? Esok hari lanjutanmu akan mulai terajut. Kamu bakal pergi ke tempat yang jauh, mencari ilmu di sana, mengejar mimpi di sana, namun meninggalkanku di sini. Kamu di mana? Setidaknya datanglah, biarkanku melihatmu sekali lagi. Raka, kok masih di sini? Nanti ya bu, nunggu Akila. Akila? Iya bu, Syarif Akila. Oh, kamu gak dengar kabar? Kemarin kan pesawatnya take off. Terus hari ini dia nggak datang hari ini. Ya bu, makasih ya bu. Aku udah lama nunggunya. Udah dari tadi. Saya kira Akila bakal kesini. Enggak datang di hari ini. Coba di kontak aja dulu nanti. Tanya kapan lagi. Makasih ya bu. Dengan Raka ya bu. Raka, tolong bersihin meja depan itu. Oh, iya bu. Syarifah Akila, sudah sampai manakah rajutanmu? Lihatlah aku di sini, berusaha mengejarmu dan rajut mimpiku. Andaikan aku bisa melayang jauh berteman langit lepas. Terkadang kita dunia ini tak akan selamanya menunggu. Kapan balik ke Indonesia? Kamu tahu dari mana aku balik? Iya, soalnya aku memang sengaja tiap hari lewat sini biar lihat kamu udah balik atau belum. Kamu kemarin pergi, kok gak ngomong dulu? Sebenarnya aku mau ngomong, tapi... Udahlah, lupain. Sebenarnya penerbangan aku diundur, terus aku nyari kamu di sekolah. Kamunya nggak ada. Oh iya, kamu kuliah? Alhamdulillah, kemarin aku dapat beasiswa, jadi agak ringan. Nggak terasa ya, sudah 3 tahun kita pisah. Mimpi-mimpi kita juga udah mulai terwujud kan. Walau mungkin masih jauh, tapi semoga kita bisa ngejarnya sama-sama. Mimpi kita itu di posisi yang sama. Kita hanya mengejarnya aja menggunakan jalan yang berbeda. Yaudah, aku duluan mau kerja lagi. Akila, ini hari di mana impianmu telah terwujud. Sedangkan mimpiku baru saja akan kuwujudkan. Hari ini, esok dan lusa, semua hal yang pergi akan kembali. Aku tidak marah. Hanya saja, aku menahan semua kebahagiaan. Syarifah Akila, seorang perajut mimpi yang mimpinya telah terajut sempurna.
Tunggulah aku, jangan tinggalkan aku. Aku, Raka Renanta, akan berusaha mengejarmu, dan kita akan jalan berdamping, merajut mimpi baru di hari esok.